hari ini Erik Elektronik akan mereview kulkas Sunken 2 pintu ya teman-teman. Nah, ini untuk seri dan tipenya SKP230E SB, artinya silver black. Nah, untuk literan 230 liter dan daya watt 116 watt ya. Dan tingginya 140 cm dan mempunyai garansi kompresor 7 tahun ya, spare part 1 tahun. Apabila ada kerusakan, telepon ke layanan bebas pulsa. Sudah dijamin halal ya, teman-teman. Dan juga dia mempunyai kualitas Jepang ya. Artinya top barang Sunken ini, teman-teman ya, untuk kualitasnya. Dan kualitas Jepang itu boleh dikatakan teknologi Jepang ya pemirsa ya. Nah, ini dia pemirsa untuk fisik dari kulkas Sunken 2 pintu ini. Sangat elegan menurut saya, silver muda warnanya. Oke, kita buka. Wow, pressure-nya sangat besar ya. Dan ini S-twist sistem manual ya. Dan ini rak plastik, ini adalah tanpa salju, dalamnya kipas, sistem ada kipas bolong-bolong ini karena dia tidak ada saljunya. Dua pintu pasti ada seperti itu ya pemirsa ya. Dan cara pemakaiannya, ini temperaturnya suhu ke tengah. Nah, ke tengah boleh ke full, boleh kita off kan. Nah, kalau menurut saya harus ke tengah aja pemirsa, normalnya ya ke tengah aja. Dan ini rak untuk minuman hanya satu, dia bisa pakai botol ukuran 1 liter ataupun 2 liter bisa. Nah, mari kita tutup lagi. Nah, berwarna silver muda ini, Sunken ini sangat elegan. Oke, kita buka kulkas bawahnya untuk pendinginnya. Dan ini raknya 2 tempered glass ya, kaca. Dan ini tempat sayur, buah-buahan. Nah, ini dia. Dan ini tempat telur, telurnya ya. Nah, ini telur dan ini raknya 2, 3 sama tempat telur ya di sisi pintunya. Oke, tempat telurnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 butir telur ya. Ya, berisikan 8 butir telur bisa. Nah, ini dia. Dan kulkas Sunken ini mempunyai lampu, dia udah masih bohlam ya pemirsa ya. Nah, ini untuk tempat ikan bisa daging apapun bebas. Dan sistem lampunya masih bohlam dia, bukan LED lampu. Dan ini pengaturan buat suhu pendingin. Nah, cara pemakaiannya ini kelima, misalkan di atas keempat ini kelima. Nah, boleh 4 sama 4 boleh, biar dinginnya stabil ya. Nah, ini posisi ke tengah-tengah dan tadi kelima saja. Ini sudah tengah, sudah normal, boleh ke full. Kalau ini ke full, di bawah juga harus full. Jadi kita harus seimbangkan teman-teman ya. Nah, itu aja. Jadi harus seimbang. Jadi tidak boleh dinginnya stabil ya. Jadi harus kalau full itu harus full atas, bawah juga full. Biar dinginnya dia bisa mengimbangi ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya Erik Elektronik yang bisa saya menjelaskan. Mohon maaf apabila tidak detail penjelasannya ya. Nah, ini dia. Untuk di tingginya dia 140 cm ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dari Erik Elektronik ini. Dan ini kulkas Sunken sungguh elegan menurut saya. Oke, dan ini tipenya ya. Nah, ini dia teman-teman, 230E SB Silver Black. Nah, oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam dari Erik Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.